Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Semoga semakin sukses, semakin mulia. Tanpa disadari, ternyata kita sudah di penghujung bulan Ramadan. Maka pada kesempatan kali ini, izinkan saya berbagi ilmu ide gagasan dari tulisan sahabat saya, Mas Budi Handrianto. Ini teman kuliah saya di IPB. Lelaki asal Pekalongan ini pernah lama bekerja di Astra Group, kemudian mengajukan pensiun dini, dan kemudian sekarang menjadi ilmuwan, menjadi dosen. Dia membuat tulisan yang menarik dengan judul Kun Robaniyat Walatakun Romadoniyat. Apa itu? Simak audio ini sampai tuntas ya. Nah, siapa saja yang pernah belajar ilmu manajemen atau pernah bekerja di perusahaan yang well managed ya, pasti paham istilah POAC ya, planning, organizing, actuating, controlling. Ya, di perusahaan kadang lebih dikenal dengan singkatan PDCA. Plan, do, check, action. Ya. Orang-orang kantor ya itu sering menyebutnya siklus PDCA. Mengapa disebut siklus? Karena ia berputar ya, dimulai dari awal tahun kita melakukan perencanaan atau plan. Lalu kita kerjakan rencana itu ya do ya. Kemudian ada mekanisme review untuk melakukan check and recheck terhadap pekerjaan kita dan hasil evaluasi tadi menjadi perbaikan bagi pekerjaan berikutnya, bagi action berikutnya. Maka disebut siklus. Dan lalu tahun berikutnya kembali merencanakan ya, dan kembali mengerjakan, direview lagi ya, dan kemudian menjadi dasar untuk action berikutnya ya, dengan target yang lebih tinggi setiap tahun. Nah, perputaran roda PDCA tidak berputar menggelinding atau mendatar, tapi naik ke atas. Ya, orang-orang di kantor sering menyebutnya membuat ilustrasi PDCA dengan naik tangga satu tingkat demi satu tingkat. Ketika kita sudah meningkatkan kualitas pekerjaan, roda tersebut naik ke anak tangga berikutnya atau diganjal agar tidak jatuh atau menggelinding ke belakang. Pada prakteknya, pekerjaan mengganjal itu adalah membuat standar pekerjaan yang biasanya dituangkan dalam SOP. Tahun depannya, kita naikkan lagi kualitasnya ke anak tangga berikutnya dan kita ganjal lagi dengan SOP. Begitu seterusnya, sehingga selalu meningkat setiap tahunnya. Nah, bulan Ramadan ini adalah momen untuk kita menetapkan standar yang lebih tinggi bagi kualitas hidup kita, terutama aspek spiritual. Di bulan Ramadan, setiap hari kita berpuasa, sholat malam, membaca Quran, sedekah, dan sebagainya. Semua itu adalah standar ibadah untuk setahun ke depan. Artinya, setelah Ramadan berakhir bukan balik ke kondisi sebelum Ramadan, tapi minimal sama, atau kalaupun turun tidak banyak. Berarti, ibadah-ibadah di bulan Ramadan itu harus diteruskan, bukan hanya di bulan Ramadan saja. Maka para ulama mengatakan kun robanian walatakun romadonian. Jadilah engkau hamba Allah, bukan hamba Ramadan. Hamba Allah beribadah konsisten sepanjang tahun. Hamba Ramadan hanya beribadah ketika bulan Ramadan saja. Nah, jika SOP mengganjal kebiasaan baik ya di perusahaan agar tidak balik lagi ke kebiasaan lama yang kurang baik, maka pembiasaan kita dalam beribadah setelah Ramadan merupakan ganjal agar kita tetap menjadi hamba Allah, bukan hamba Ramadan. Apalagi, effort kita di bulan Ramadan ini tidak ringan ya. Kita capek-capek berpuasa menahan lapar dan hawa nafsu, sholat malam meskipun badan sudah lelah seharian berpuasa dan kerja di kantor atau menjalankan bisnis. Mata yang sudah mengantuk pun kadang kita paksakan untuk membaca Al-Quran demi meraih kemuliaan. Uang yang kita kumpulkan setahun kita ikhlaskan untuk bersedekah ya. Mungkin karena kita juga mengejar malam Lailatul Qadar ya, yang sama dengan 1000 bulan. Masa perjuangan seberat itu dibiarkan luntur lagi? Jangan dong ya, sayang ya. Allah mengingatkan di dalam surat An-Nahl ayat 92, dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai berai kembali. Artinya, kita sudah membangun ketaatan kepada Allah, membangun kemampuan mengendalikan diri, pandai mengatur waktu, merasakan kebersamaan dalam kelaparan dan kebahagiaan,
produktif dalam ibadah dan sebagainya. Sayang kalau kemudian kita tinggalkan setelah bulan Ramadan. Seperti perempuan yang sudah memintal benang, lalu diurai lagi. Ramadan tahun depan memintal, lalu diurai lagi. Begitu seterusnya, tidak ada progres, tidak ada improvement, tidak ada kaizen. Ya, naudzubillah min dzalik, ya. Padahal Ramadan sering disebut sebagai kawah candra di muka, tempat penggemblengan kaum muslimin menjadi sakti. Ya, bagi yang suka cerita wayang pasti paham ya dengan kawah candra di muka. Ini adalah satu kawah di Kayangan, tempat tinggal para dewa. Ketika Gatot Kaca bayi, ya, Gatot Kaca ini putra Werkudara, ya, putranya Bima dengan Dewi Arimbi. Ya, dia lahir disebut dengan nama Gatot Kaca, ya. Jadi ia dimasukkan ke dalam kawah candra di muka yang panas membara. Ia mengalami proses pendewasaan dan bertambahnya kekuatan. Dan akhirnya keluarlah ia dari kawah tersebut sebagai seorang pria yang gagah perkasa dan sakti mandraguna. Dialah sang Gatot Kaca yang terkenal kesaktiannya. Tentu Gatot Kaca setelah itu menjadi sakti seterusnya, tidak hanya waktu dikeluarkan. Bukan setelah keluar dari kawah balik lagi menjadi bayi yang lemah, ya. Bahkan dia makin sakti sampai akhirnya terbunuh dalam membela kebenaran. Demikian pula orang-orang yang berpuasa, tentu setelah melewati bulan Ramadan tambah soleh, tambah rajin, tambah giat beribadah, serta tidak kembali ke kondisi semula, apalagi lebih buruk dari sebelum Ramadan, ya. Kalau kita sudah bekerja bertahun-tahun di sebuah perusahaan, lalu ada karyawan yang baru masuk, karyawan junior baru gabung bertanya tentang sejarah kondisi awal perusahaan, kira-kira 10 atau 20 tahun yang lalu, kita akan menjawab bahwa dulu perusahaan ini kacau. Nggak ada standar kerja, nggak ada SOP, dan orang kerja serampangan, nggak ada target. Dan sekarang perusahaan kita sudah jauh lebih baik dan tertata rapi. Dulu sering merugi, dan sekarang alhamdulillah sudah untung, sudah profit, bahkan terus berkembang, terus growth perusahaan kita ini. Mestinya kita pun demikian. Menengok diri kita ke belakang 10 atau 20 tahun yang lalu, seharusnya sekarang kita jauh lebih baik secara spiritual dibandingkan 10 atau 20 tahun yang lalu. Ya, mudah-mudahan ide ini mengingatkan kita semua, termasuk mengingatkan kita sendiri, saya sendiri, ya. Karena terkadang dalam hidup ini kita tidak seideal yang kita gambarkan. Tapi ya, mari kita sungguh-sungguh berlatih untuk kemudian menjadi lebih baik. Saya berlatih, Anda berlatih, ya, terutama saya, ya, yang sudah berbagi ide dari Mas Budi Handrianto ini, ya. Jangan sampai saya hanya menyampaikan tapi tidak menjalankan. Kalau dalam bahasa Al-Quran, jangan sampai kita kaburo maktan indallah antakulu malataf'al. Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Yuk, kita praktekkan apa yang sudah saya sampaikan dari ide dan gagasannya Budi Handrianto, dan insya Allah kita selalu naik kelas sesuai dengan siklus PDCA, Plan, Do, Check, Action. Atau jadilah Gatot Kaca setelah bulan Ramadan ini, sakti mandraguna, tidak kembali ke awal, tidak kembali ke masa sebelum Ramadan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.